Yang lain gimana semua yang lain? Padahal kemarin itu sudah bagus semuanya itu pada tepat waktu datang. Yang lain kemana? Lena, kapun suami Kosmas di mana? Iya, saya sudah bisa omong lagi kok, Bu. Sudah duduk minum di atas tuh. Bagus ya. Sudah kor, sudah mulai dekat begini mereka hilang semua sibuk minum saja. Sius. Sius. Oi. Siapa nih? Markus mereka di mana? Ya, aku mereka. Tahu, saya juga baru pulang dari pasar itu. Bagus. Sore, bagus sekali. Ini anak sekolah yang teladan. Kamu anak kecil di pergi main di tempat lain. Nanti sebentar orang lain kamu ribut kiri kanan jalan. Main baik itu. Sebentar kalian main baru baku pukul sedikit datang lapor kalian punya orang tua. Jangan bermain jauh. Oke, jadi sambil menunggu mereka lain, kita latihan dulu ya. Tapi kalian ingat, ketika menyanyi itu kan pasti ada dirijen, toh? Iya. Dirijen itu saya sendiri. Jadi ketika kita menyanyi, itu harus memperhatikan dirijen. Kalian-kalian ini kalau nyanyi pas nanti sampai di gereja pas kita nyanyi, kalian harus melihat dirijen. Kodenya itu bagaimana? Ada nada lembutnya itu seperti apa? Iya. Oke, baik. Kita bagi dulu teksnya. Ini kemarin laki-laki yang banyak, sekarang laki-laki yang sedikit, perempuan yang banyak. Satu sekarang tuh sudah tidak peduli lagi kalian mau datang kor-kor mau tidak. Cepat sudah kamu latih kor atau mau drama ceramah di sini. Oke, jadi ingat. Lihat, perhatikan itu apa saya punya kode-kode di sini. Begini itu berarti lembut. Kalau sab itu kalian teriak. Iya, mengerti. Nah, jadi pertama sentak. Glory. Ini lembut. Masuk di lembut. Oke. Coba lagi. Ulang. Lihat, perhatikan di depan. Kalau dirijennya begini, berarti lembut. Kalau saya begini, saya buang begini berarti kalian suaranya keras. Mengerti? Mengerti! Oke, bagus. Luar biasa. Ketika kita menyanyi, kita kor di depan yang dilihat juga dirijennya. Kalau dirijennya bagus, itu pasti orang pulang gereja langsung. Ih, kor tadi tuh dirijennya bagus sekali. Makanya saya totalitas sekali kalau mau dirijen. Makanya, saya laki-laki saja bisa dirijen, kalau perempuan saya tidak tahu. Malu dong. Adek, kalian anak sekolah itu ingat. Harus belajar dirijen, latih baca not juga. Siap. Oke, kita mulai. Kan nanti ada musiknya juga, toh? Iya, intro masuk. Intro masuk. 1, 2, 3, 4. Go! Lena, serius? Iya, minta maaf salah ulang kok, Bus. 1, 2, 3. Go! Ini kayaknya kurang kita punya suara ini. Kosmas mereka minum di mana? Di samping kamp rumah tuh, dan om-om pertama om nam siapa? Kamu tunggu sini ya, saya ke atas. Om. Om buka lagu om bagatel, buka lagu om bagatel. Coba kom. Cari dong. Di sana kok, di sini sibuk mabuk.
Kami di sana boleh teriak, kalian di sini boleh karaoke. Bagus eh? Eh? Kami di bawah ini latih kor setengah mati, teriak-teriak, kalian di sini sibuk dengan minum oke? Bagus. Orang hari raya Natal begini, orang sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani, kalian sibuk dengan kalian punya kegiatan jasmani. Ya? Ya, 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 saya hantam kau dengan mic ini. Kau terlalu sekali kau, Kusmas. Setiap kali latihan kor, kau selalu begitu. Kamu ini kita omong sampai tidak tahu lagi harus omong seperti apa. Baru kalian punya otak itu bisa terbuka sedikit. Sambil tunggu kobus tuh, kita latihan pelan-pelan deh. Baca not, sah. Aku terus salah ngedep kata-kata. Kata, meng. Lagunya tersusah juga. Oke, siap. Panggil apa Om Kosmas ini? Saya ini curiga kayaknya mereka dua ribut di atas sudah lama begini nih. Oh, kita ke atas saja. Itu bagaimana? Tunggu di sini atau? Ada Lala tetap di sini atau? Eh, biar susah pulang, saya lama ngeri nih. Oh, tapi biar... Baik, saya. Hati-hati ya, terima kasih. Hei, kau jangan pulang, ikut saya ke atas. Iya, tuh. Di atas mereka udah berkelahi, ini pasti. Baru kursi kan? Ke sana sudah. Kamu selesai latihan dulu, baru ada saatnya kita minum, ada saatnya kita harus berkumpul bersama untuk bisa latih kor. Jangan setiap hari kamu maunya senang terus kalian ini. Minta maaf, Om. Oh, coba Om tes dulu ini moke, soalnya ini siapa teman dari Adunara bawa ini moke, enak sekali, Om. Moke. Kalian ini harus minum mati di tempat dulu, baru kalian senang. Coba Om tes. Kalau memang ini moke enak, berarti Om. Saya menghargai ini. Saya menghargai ini. Iya, Pak. Siap. Enak, tuh. Moke enak sekali. Lagi panjang, cuy. Lagu. Cepat. Gelandangan. Roma Irama punya. Gelandangan. Hey. Eh, jangan gelandangan, gubuk bambu. Lagu luka lama. Jangan, luka lama. Ini Terjana. Dangdut. Jangan. Maksudnya lagu itu yang mana, Om? Kau punya maksud tadi. Request dari tadi seberapa kali ini? Sabar, saya pikir dulu lagu, ini lagu. Tunggu satu kali. Muka enak ini. Memang muka enak, siapa teman bawa dari Bejawa ini? Ya, muka kita minum satu kali langsung rasa kayak kita sebentar berada di surga. Memang ini muka itu pas dengan Om Kous punya lagu request. Kalau Om Kous minum ini muka berarti... Lagu. DJ. Lagu. Om Bagatar. Buka. Om Bagatar. Coba. Om Bagatar cepat kau. Oh. Coba. Om Jarum. Coba. Oh, jaringan sekarang mati mukanya. Om audio. Thank you.
Jangan sampai mereka di atas baku bunuh lagi apa? Hi, kau di sana juga ada firasat takut jangan sampai ada pertumpahan darah. Kau tahu tuh kau bus dan kau harus ketemu itu pasti harus berkelahi. Iya. Aduh, lebih baik kita ke atas cepat cu. Cepat. Kau dibawa kamu duduk minum lagi di sini kamu. Luar biasa sekali kelakuan ini RT pengurus lingkungan. Datang bukan bimbing panggil sapnya suami dia juga ombak gatal di atas meja. Begini kan bilang datang panggil dan ajak pilati kor begini. Oh tuan kan, enak kamu. Hey Lena, saya ini mau ajarkan ke mereka kalau minum mau itu mabuknya itu harus seperti itu. Jangan mabuk pulang baru pukul istri. Sudah mengerti kau? Iya, baru kau kasih tutorial orang seperti itu, ajar orang cara supaya jangan mabuk sampai menari-menari dengan lagu-lagu yang begini. Berhenti sudah, kau ini juga perlu minum. Hei, stop minum. Ih, omku, pergi ke bawah telatnya. Bang, 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 bang. Kau juga lebih baik bangun, bos, mas. Bang, 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 cep.